Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang kali ini dengan judul Doa Mustajab Mendatangkan Rezeki Tak Terduga dan Terus Bertambah. Cukup baca 3 kali saja usai sholat fardu. Namun sebelumnya, biasakan Anda menyimak video dari awal sampai dengan akhir agar Anda mendapatkan pengalaman yang terbaik sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Lebih baik lagi jika Anda berkenan untuk like, subscribe, dan share pada video yang ingin kami tayangkan ini. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan yang pertama, bahwa orang yang mempunyai ketakwaan yang baik akan mendapatkan beberapa jaminan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sedang ada kesulitan, maka akan diberikan jalan keluarnya. Jika ada masalah akan ditolong dan juga akan diberi rezeki yang tak pernah disangka-sangka datangnya. Salah satu cara menjaga ketakwaan kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Ternyata ada satu doa yang sangat mustajab jika diucapkan setelah selesai sholat fardu 5 waktu. Doa tersebut diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan Al-Hakim dari Umar radhiyallahu anhu, yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zidna wala tangkusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wa ardina wardo anna. Kami ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zidna wala tangkusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wardina wardo anna. Kami ulang sekali lagi agar jelas. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zidna wala tangkusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wa ardina wardo anna. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan engkau kurangi, muliakanlah kami, dan jangan engkau hinakan kami. Berilah kami, dan jangan engkau halangi kami.
pilihlah kami dan jangan engkau tinggalkan kami, dan relakanlah kami dan janganlah engkau cegah kami. Itulah doa yang sangat mustajab jika diucapkan setelah usai sholat fardu. Apabila seseorang membiasakan diri membaca doa tersebut sebanyak 7 kali usai mengerjakan sholat fardu, insya Allah rezeki tak terduga akan selalu datang dan selalu berdatangan tanpa terasa. Apabila akan berangkat kerja, bacalah doa tersebut 3 kali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal untuk kita terapkan dalam rangka menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Ada kekurangan, kehilafan, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.